Setelah dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, jenazah Camat Kelapa Gading, Muhammad Harmawan, dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur. Jenazah Camat Kelapa Gading, Muhammad Harmawan, Sabtu kemarin dimakamkan di TPU Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur. Pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemakaman dihadiri keluarga dan rekan sejawat meski hanya bisa disaksikan dari jarak jauh. Camat Kelapa Gading Muhammad Harmawan menghembuskan nafas terakhirnya di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, hari Sabtu sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat akibat terpapar COVID-19.